Permennya dua aja. Keheula sakedap. Tah ieu. Makasih. Kenapa rulang? Kampung kerseram. Iya, Mama Asda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus peuting geuning. Jam sabaraha ieu teh? Nah, karek jam 10 gejempling kieu. Gara-gara teror pocong ieu mah, kabeh jadi teu kalaluar. Apa tutup wae warung teh? Beli. Eh, ayo beli. Alhamdulillah, akhirnya ada yang beli lagi. Beli. Iya. Iya beli naon? Rokok. Rokok? Heg, rokok naon? Ini. Oh, anu iya. Kela sakedap. Sabaraha batang, Bang? 2. 2 batang. 2000 batang. 2000 batang. Iya. 2000 batang. Eh, sepertinya ada suara yang berteriak. Iya, jadi makin takut aja, Jafir. Jangan-jangan suara itu muncul dari warung si Mama Asda. Apa kita kesana aja, Raisa? Jangan, ini sudah malam. Bagaimana kalau teriakan itu jebakan si pocong? Oh, begitu ya? Bisa juga sih. Ayo, kita harus cepat pulang. Udah mau jam 11 malam. Ayo, Raisa. Sakit, sakit. Adiba gak mau ikut. Adiba, kamu kenapa? Pergi. Bangun, Adiba. Pergi. Adiba, kamu kenapa jadi begini? Jangan-jangan ini gara-gara si pocong. Si Adiba jadi berhalusinasi. Aku harus panggil si mama. 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 Adiba, Mama udah gak kuat lagi. Mama kenapa? Mama, Mama melihat pocong juga. Bangun, Mama. Aku harus telepon Mama Iam. Halo? Iya, Asda, kenapa? Mama Iam, tolongin si Mama. Tolongin kenapa? Dia pingsan gara-gara lihat pocong. Pocong? Tunggu kamu di sana. Iam! Kenapa, Mama? Ayo kita ke rumah Asda sekarang. Katanya mamanya si Asda pingsan. Oh my God! Let's go, Mama! Udah mau nganterin pulang. Sama-sama, Raisa. Soalnya kalau gak dianterin, serem. Kampung ini sedang diteror pocong. Iya, untuk saat ini kita gak boleh jalan sendiri malam-malam. Kok bisa ya ada pocong di kampung ini? Mungkin tuh pocong matinya belum sempurna. Maksudnya gimana, Safir? Iya, mungkin aja masih ada masalah yang belum selesai di dunia ini. Ih, serem ya. Iya, jadinya dia gentayangan. Harusnya sih dia didoain ya, biar dia pergi dengan tenang. Siapa itu? Hei, keluar kamu. Jangan bersembunyi. Jangan-jangan itu pocong. Hei, keluarga. Kami tidak takut. Siapa itu? Hei, keluar kamu. Jangan bersembunyi. Jangan-jangan itu pocong. Loh, itu si Ama bocah miskin dan jelek. Kenapa ada di semak-semak? Kamu kenal Raisa? Iya, si Ama bocah gak jelas yang belum bisa ngomong. Lah, potong di tanah. Potong? Kamu lihat pocong? Itu potong di tanah.
Iya, sepertinya si Ama melihat pocong. Mungkin dia ada di sini. Sebaiknya kita harus hati-hati. Terus si Ama gimana? Rumahnya deket siam jelek. Aku akan anterin dia pulang. Ayo, sebaiknya kamu pulang, Ama. Atu. Aku pulang dulu ya, Raisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati kalian. Kenapa bisa begini ya? Dampak melihat pocong bisa separah ini? Sepertinya ini pocong berbeda dari yang biasanya. Ini pocong yang jahat. Iya, setiap yang melihat itu pocong langsung jatuh pingsan. Jadi kita jangan sampai melihat dia. Terus harus gimana, Mama Iam? Bagaimana ya? Badan Adiba juga sudah mulai dingin. Aduh, Adiba. Sebentar. Kalau nggak salah, pocong itu takut kalau dibacakan ayat kursi deh. Ayat kursi? Iya, pernah ada yang bilang cara mengusir setan dengan cara baca ayat kursi. Kalau si pocong itu hilang, Mama dan si Adiba akan kembali sembuh. Ada kemungkinan besar bisa sembuh. Oke, Asda akan cari tuh pocong. Ayo Iam, kamu mau ikut gak? Let's go. Hei Asda, jangan gegabah kamu. Kalau ternyata baca ayat kursi gak mempan gimana? Gak apa-apa, yang penting Asda sudah mencoba. Yaudah Iam ikut, Mama tunggu di sini. Mama tunggu di sini. Hei, kalian masih anak-anak, bahaya. Badan kita aja kecil, tapi semangatnya besar, sangat besar. Betul Iam jelek? Yes, mantap. Ayo Iam, let's go. Ayo kemana? Kalian hanya berdua, harus minta bantuan yang lain. Sebentar Iam jelek. Kita harus mencari bantuan, jangan hanya kita berdua. Yaudah Iam ikut. Pada mau kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, gak bisa dicegah tuh anak-anak. Kita mau kemana nih Asda? Kita ajak si Raisa mencari pocong. Emang dia pengen nangkep pocong? Iya, coba aja kita ajak. Soalnya kita gak ada bantuan lagi. Ya udah kalau begitu. Raisa. Hei, berisik bocah-bocah gembel. Kalian gak lihat ini jam berapa? Tapi ini penting banget. Dasar anak-anak gila. Raisa, ayo ikut kita. Tangkap si pocong. Rencana gila apa lagi ini? Dan ini sudah lewat tengah malam. Ayo bantuin kita lah. Kita harus menangkap si pocong. Gila ya kalian. Bisa-bisa aku mati ditangkap pocong. Udah ah, kalian pergi. Bye. Begitu banget sih Raisa. Dasar anak-anak gembel. Jam segini ngajak nangkap hantu. Tapi kasihan juga sih si Asda dan si Iam jelek. Bodo amat ah. Sebentar Iam jelek. Kenapa tuh? Si Raisa gak bisa diandelin. Kita harus mencari bantuan. Jangan hanya kita berdua. Asda telepon dia aja. Kamu mau nelpon siapa? Halo Zafir, kamu ada di mana? Aku lagi sama si Ama. Ama? Si anak yang belum bisa ngomong itu? Iya, si Ama. Kok bisa sama dia? Sepertinya dia ketakutan karena melihat pocong. Aku mau nganterin dia pulang. Semua gara-gara pocong. Adiba dan si Mama juga pingsan gara-gara ketemu pocong. Hah? Adiba dan Mama kamu kena juga? Iya, Zafir. Semua kena teror si pocong. Sebentar. Ama, kamu mau kemana? Zafir, kamu kenapa? Kamu melihat pocong? Jangan dilihat, Zafir. Jangan dilihat. Hai, pocong. Ternyata kamu di sini ya? Lepaskan si Zafir. Oh, kalian datang juga. Zafir!
air. Asda, sebaiknya kamu pergi. Asda, jangan ke sana. Itu jebakan si pocong. Lihat sini. Asda, jangan dilihat. Nanti kamu akan pingsan. Kamu akan masuk ke alamku. Hei, pocong jelek. Rasakan ini. Tubuh Asda jadi lemah. Dasar anak sialan. Kemari kau. Iam. Mati kau, Iam jelek. Aku udah lemah, Iam. Sekarang giliran siapa yang akan mati? Dasar pocong gembel. Ganggu kampung kami. Panas. Ayo aku tahan dia. Awas, aku akan kembali. Akhirnya si pocong pergi. Ini pocong yang beda. Dia bukan pocong sembarang pocong. Iya, dia pocong yang jahat. Asda, Raisa, Zafir, Asda, Ian jelek, Ama, kalian sadar? Ada telepon. Halo, Adiba. Aku dan Mama udah sembuh, Asda. Wah, alhamdulillah. Sepertinya yang kena kutukan si pocong sudah pada sembuh. Terima kasih, Asda. Ini berkat kamu. Bukan, Zafir. Ini berkat pertolongan si Raisa. Sudahlah. Masa aku gak datang ketika kalian sedang kesusahan? Ternyata kamu baik ya, Raisa. Emang aku baik. Dasar bocah miskin.